Selamat pagi netizen yang budiman, kembali lagi di vlog akhir pekan. Sekarang gue lagi ada di bubur ayam Bang Zainal. Lokasinya ada di deket kelenteng Hok Lai Kiong. Ramai banget, ini lagi ngantri. Ramai banget. Dan itu kelentengnya tuh, kelenteng Hok Lai Kiong. Nanti detailnya ada. Lokasinya ada di sekitaran pasar proyek. Oh, dari pasar proyek lo masuk, terus nanti ada gerbang Hok Lai Kiong, tinggal masuk aja. Terus tunggu antrian, bukanya dari jam setiap hari dari jam 6 sampai jam 10-an. Tapi kalau bisa datang pagi-pagi, kalau enggak ngantri ramai banget. Oke, gimana kelezatannya? Tunggu aja di vlog akhir pekan. Lo jumpa lagi, sekarang bubur gua udah ada di depan mata. Menarik banget. Beda sama bubur-bubur ini, bubur ini tuh toppingnya melimpah. Ada ebi, ada timun, ada
kacang, ada cakwe, dan pasti ada ayam dan daun bawang. Gimana rasanya? Coba ya. Gurih, gurih. Mantap banget. Teksturnya kaya banget. Oh iya, gue bukan tim bubur yang diaduk. Catet. Bubur yang diaduk itu aneh banget. Udah capek-capek dituang-tuangin sedemikian rupa estetik mungkin, tapi diaduk-aduk ini gimana? Ini udah timunnya, kita coba timunnya. Nyambung-nyambung. Jadi timunnya itu segar, crunchy, buburnya lembek, nah nih tekstur dan kesegaran. Gak nyangka bakal nyambung ini sih. Sekarang kacangnya. Kacang kedelainya bukan kacang kedelai yang keras, dia tetap crunchy dan gak terlalu berminyak. Enak, enak banget. Sekarang pakai rebuan bubur, pakai rebuan. Ini buburnya sendiri itu udah gurih, jadi gak pakai kuah kuning kayak bubur-bubur rebuan gitu. Enak. Lanjut pakai ebi. Gurihnya tadi levelnya segini. Pakai ebi dan suiran ayam jadi segini. Segini, segini. Enak banget, enak. Lu aja bahas ke sini karena ini sensasi makan bubur yang gak perlu coba sebelumnya. Enak banget sih. Sekarang kita coba suapan semuanya ya. Ada bawang goreng, ada kacang, timun, ebi, sama bubur. Makan. Makan secara keseluruhan tuh rasanya kayak timnas sepak bola. Ada penyerang, ada bek yang jagain, ada gelandang tengah yang buat play bola. Jadi membuat itu sebuah ornamen kemenangan yang sangat indah untuk dinikmati. Dan itu di sini ada kecap manis, bagi gue kecap manis, tapi gue jarang suka kecap manis di bubur. Dan ada sambal, gue pengen banget nyobain sambal. Sambalnya merah, ya kan gak sih? Sambalnya merah, agak kental dan kelihatannya direbus dan agak pedas. Coba ya, pakai sambal. Udah segar. Sini nih enak banget. Asap. Kerupuknya dibisa. Kerupuknya pinggir. Enak-enak sudah. Masih unsur crunchy yang beda banget. Dan ada juga satean, gua ngambil sate usus, sate usus, sate telur. Enak banget. Makan ya. Juara. Gak ngerti lagi. Burung puyuh, kayak telur puyuh.
sama bubur ayam tuh udah kayak Tsubasa sama Misaki. Udah kayak Lionel Messi ke Mbappe. Kawin banget. Enak, gue harus nyoba. Harganya murah. Kalau gak salah sekitar 12 ribuan sampai 3 ribu atau 2 ribuan di bubur ayam bang. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Gue makan dulu ya. Bang, bubur ini dari tahun berapa sih, Bang? Awal 2007, Bang. Dari awal 2000, berarti udah 2001... 2007, Bang. 2007, wah 14 tahun. Ini bubur khas mana sih, Pak? Betawi Bekasi, Bang. Oh, bubur khas Bekasi itu emang gini ya? Betawi Bekasi, Bang. Ada ebi, ada timun, sama ada cakwe-nya. Full komplit, Bang. Harga seporsinya sendiri berapa, Pak? 12, Bang. 12. Kalau sate-sateannya? 3.000, Bang. Sate-satean 3.000. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Nanti saya coba buburnya. Semoga sukses ya. Amin, Pak. Ciao.